Akhir hidup Raja Chuljong. Kisah tragis Raja Chuljong berlangsung hingga akhir hidupnya. Raja Chuljong meninggal pada tanggal 16 Januari tahun 1864 di usia 32 tahun. Diduga kematiannya disebabkan oleh permainan kotor Wangsa Andong Kim. Meski memerintah sebagai raja selama 13 tahun, Raja Chuljong belum belajar menjadi seseorang yang bermartabat dan tetap tidak bisa membaca hingga hari kematiannya. Seperti raja sebelumnya, Raja Chuljong juga tidak memiliki ahli waris laki-laki yang memenuhi syarat untuk naik tahta.